Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam silaturahmi dan salam budaya. Selamat datang di channel Zona Misteri. Di sini saya sedang berada di situs Walahir yang berada di kaki Gunung Galunggung. Untuk lebih tahu lebih lanjut, mari kita ikuti sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Zona Misteri. Oke, para sahabat, sekarang Bunda berada di makom Situs Walahir. Ini kebetulan Bunda ketemu langsung sama beliau. Bapak namanya siapa? Atang. Bapak Atang. Kebetulan suaminya. Kebetulan beliau suami dari juru kunci Ibu Dodoh ya. Ya nih, Bunda mau berbincang-bincang sedikit sama Bapak ya, minta waktunya juga dan pengen tahu nih buat para sahabat Zona Misteri, buat para sahabat yang mau datang ke sini boleh silakan, mau kapan saja, waktunya jam berapa aja, Bapak selalu ada ya buat para sahabat Zona Misteri juga yang mau ke sini. Kalau boleh tanya Bunda, Pak, Bapak ini di sini sebagai apa ya? Saya sih cuma kalau ada tamu saya yang suka nanti bertanya dari mana, terus apa udah berapa kali kesini, gitu kan, dari ya keperluannya ada panggilan atau ada perjalanan gitu. Ya macam-macam mereka, saya cuma sekedar silaturahmi. Ada juga saya dalam keadaan begini gitu ya, dengan keluarga atau dengan perusahaan, begitu keluhannya. Ini dari mana saja nih para jemaah yang sudah datang ke sini? Banyak yang dari sekitar Tasik, Bandung, yang jauhnya dari Lampung sama Malaysia. Jadi semua yang para jemaah yang sudah datang ke sini udah ada yang nginep belum, Pak? Ada yang nginep di dalam, ada juga yang di setelahnya dia tawasul, setelahnya di musola gitu di sini. Oh, diperbolehkan ya? Boleh. Kalau Bapak udah berapa lama di sini? Saya kurang lebih dari 2015 kali di sini. Yang dulu ya? Iya. Nah, buat para sahabat nih, bagi yang udah datang ke sini, ketemui dulu beliau. Sebelum ke ibu ya, karena izin dulu ke bapak, baru sama juru kunci ya, sama ibu Dodo yang suka nganter ke dalam. Iya Pak, ini akses ke sini misalkan ya, ada yang datang dari luar kota ya, jauh khususnya dari luar Tasik. Perjalanannya ke sini kan cukup jauh ya. Ini bisa nggak datang ke sini pakai kendaraan yang cukup besar gitu? Dan akses ke sini perjalanan kayak gimana? Alhamdulillah sih kalau jalan sih lumayan bagus ya. Dan mobil besar sih nggak bisa, paling ada yang mobil-mobil jenis engkol ya. Engkol atau tiga perapat itu bisa bis gitu wisata gitu. Iya. Tapi kalau yang besar sekali itu nggak bisa. Dan buat parkir juga kayaknya belum ada memadai ya. Paling ada beberapa mobil, paling ada 7 atau 8 mobil kalau di luar. Tapi kalau motor ya juga paling ada ya 10 paling bisa gitu. Ini di sini ada penginapan juga nggak, Pak? Penginapan ada, kadang-kadang yang suka ada pengen nginep, ada beberapa orang keluarga gitu yang enak gitu ya. Jadi ada disiapin gitu, ada penginapan warga yang suka disewain. Bisa dibantu sama warga di sini ya? Betul. Ini kebetulan nih Bunda, dengar-dengar di sini juga ada air ya, kuripan gitu ya, betul. Bisa diminum juga, terus bisa dibawa pulang juga boleh ya? Iya, boleh. Ini airnya dari mana? Jalurnya dari ini, dari apa, pancuran 7 kan gitu ya, silsilahnya punya Amusumah Kusuma, terus ada air keluar dari batu gitu ya, dari batu kan gitu. Terus pusil gitu, terus ada pancuran 7 harus dari bambu gitu, pancuran gitu ya, suka dibawa minum gitu ya, di ada dipinta kalmahnya gitu dari situ.
bisa mandi juga ya? Ya, mandi. Ada yang banyak yang sakit pakai mandi itu, alhamdulillah ada terasa katanya gitu. Berobat di situ, ya, ya. Sudah banyak warga yang tahu gitu. Ya. Setelah dari sini, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, ya dimandiin gitu, berangsur-angsur gitu ya. Iya, alhamdulillah ada barokahnya dari sini ya Pak. Iya nih Pak, ini mungkin ada warga yang mau mandi ya di sini. Itu bisa mandi sendiri atau harus pakai juru kuncin? Kalau kebiasaan di Sualahil, kayaknya untuk dimandikan sama juru kuncin enggak. Cuman paling dia dikasih tahu, diunjukin kepada orang yang menunggu di air kahuripan bahwa ini mau pada mandi, terus baca-bacaannya ini untuk mandi, terus beberapa kali yang harus diminum setelah mandi, sekenyangnya kan gitu. Kalau perempuan tuh terus ditungguin sama mis setelah ibu ya, kalau perempuan. Nah tapi kalau laki mah cukup, monggo ini ada tamu-tamu mau mandi, terus dikasih tahu bacaan-bacaannya, kata Ami harus ini terus harus diminum. Saya itu Ami pulang, baru dia mandi sendiri tuh kalau yang laki ditinggalin kan ditungguin. Ini untuk yang mandi kayak misalkan perempuan ya, yeah. Itu ada kain khusus atau maaf ya kentang pakai? Suka pakai sarung. Jadi ada yang bawa sarung, ada yang nggak bawa sarung, suka dikasih di sini sarungnya. Kalau yang bawa persiapan. Jadi persiapan dari rumah. Betul, ya? Betul. Ya buat para sahabat nih sudah dikasih tahu sama bapak ya, yang mau berkunjung ke sini atau yang mau mandi, persiapan dari rumah, bawa sarung ya mandi. Nanti ada dikasih tahu sama juru kuncinya. Oh iya pak, tempat pemandiannya nih ya, mungkin ada para sahabat juga misteri yang mau ke sini. Ini tempatnya terpisah? Terpisah, agak jauh dari kalau Mawalah itu sekitar 1,5 km kali ya, kurang lebih gitu. Oh, tapi ini bisa jalan kaki? Agak jauh? Pakai motor atau pakai mobil bisa, ada parkir, bisa. Ada jalan bagus. Dekat kampung? Iya, di nanti kalau ada yang mau mandi ya bisa ke ibu? Iya, betul. Jadi sebelum ke jauh ke karma, lebih baiknya itu lebih abdulnya mandi dulu gitu. Oh, jadi di air kesucian itu. Sebelum ke makom mandi dulu. Iya, sebaiknya makanya kalau mau jauh ke sini itu sebaiknya ngobrol sama ibu juru kunci dulu, terus atau sama saya sendiri gitu, bisa. Setelah mandi baru bisa ke dalamnya. Iya, lebih baiknya. Oke, buat para sahabat Jurnal Misteri cukup sekian bincang-bincangnya sama Bapak. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa kesini lagi ya Pak ya. Amin. Buat silaturahmi, buat para sahabat mungkin niat ziarah kesini ya, ada Bapak sama Ibu juga. Mudah-mudahan dilancarkan dalam segala urusannya, murah rezekinya, sehat selalu buat Ibu sama Bapak ya. Amin. Intinya sehat semua di sini. Cukup sekian dari Bunda dan salam rahayu-rahayu, salam rahayu, salam cadas.